Hello, welcome back to my channel ya. Oke. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang more personal gitu ya. Jadi kita bahas tentang nilai pribadi. Yaitu adalah nilai diri Anda sendiri. Sering kali jika Anda melihat video saya yang sebelumnya, orang sering membandingkan dirinya dengan orang lain, lumrah lah ya. Kadang manusia selalu terpengaruhi oleh circumstances lingkungan dia berada. Tapi yang harus selalu diingat adalah Anda menentukan nilai dari diri Anda sendiri. Jangan menaruh nilai Anda pada penilaian orang lain. You are what you thinking. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Mungkin banyak atau sering saya kembali menyampaikan hal ini lagi, yaitu adalah core dari inti LOA, bahwa Anda menarik apapun dengan pikiran dan perasaan Anda setiap saat. Jika Anda menggantungkan nilai Anda pada orang lain, maka itu akan terombang ambing. Bagus jika nilai orang lain memandang Anda bagus dan Anda mengamini hal itu. Yang menjadi masalah adalah jika lingkungan Anda tidak mendukung Anda, malah menjatuhkan Anda, dan Anda malah mengamini hal itu, hancur Anda. Karena Anda pasti akan menjadi apapun itu yang Anda percayai. Mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang bebek gitu ya, tentang telur angsa yang tidak sengaja jatuh di sarang bebek. Begitu menetas, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya angsa. Dia mengikuti jadi bebek aja, karena lingkungan dia adalah lingkungan bebek. Seperti itu sering terjadi. Karena tekanan dari luar membuat penilaian dirinya sendiri menjadi sama dengan lingkungannya dia. Namun pada akhirnya dia menyadari bahwa dia kenapa berbeda. Karena memang dasarnya dia angsa, dia bukan bebek. Dan kemudian dia melihat ada yang sejenis dengan dia, angsa lain yang juga terbang sangat indah seperti yang gak seperti bebek yang gak bisa terbang. Dia mengikuti hal itu. And what happened? It's different. Dia menyadari jati dirinya dia bahwa dia adalah angsa. Sama seperti Anda. Itu hewan. Anda manusia. Anda punya potensi untuk memberikan penilaian pada diri Anda sendiri, bukan orang lain. Jangan pernah menaruh nilai Anda pada orang lain, karena itu bahaya. Maka itu selalu saya tekankan kepada Anda bahwa Anda ini punya potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun di hidup Anda. Jadi just go for it. Tutup kuping dari apapun itu yang menekan Anda. Mungkin video ini terkesan sederhana, tapi hal sederhana akan menjadi luar biasa saat Anda bisa menggunakannya dengan precise. Oke, akhir kata, semoga video sederhana ini akan membantu Anda. Thanks for watching and we meet again in the next video. Thank you.